Halo guys semuanya dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya semoga kalian semuanya sehat selalu kembali lagi bersama saya Marco di channel Jukas membahas putaran film kali ini saya ingin membahas sebuah film beradrenalin mengisahkan tentang seorang mantan intelijen keamanan yang berniat membalaskan dendam atas kematian istri dan putrinya namun dalam melakukan aksinya ia harus berhadapan dengan begitu banyak gangster di Chinatown tanpa berlama-lama lagi kita langsung lanjut ke alur ceritanya film diawali dengan memperlihatkan seorang orang pria bernama bayaan yang sedang berlatih Muay Thai dengan penuh amarah sambil mengingat masa lalu yang kelam yang di mana keluarganya tewas dihabisi oleh gangster Singkat cerita Sin kemudian berpindah ke tengah pasar diperlihatkan preman setempat yang sedang meminta uang setoran di pasar Para preman tersebut diketuai oleh bos bernama Kang Kang kemudian menghubungi seorang pelanggan bernama Kuntai untuk transaksi narkoboy dengan menggunakan uang hasil setoran pasar tadi. Sembari bertelepon, Kang melihat siaran berita di TV yang ternyata Kun telah tewas dibunuh oleh seseorang. Tak lama kemudian, Kang mendapatkan panggilan dari seorang pria bernama Bayan yang bertanya kepada Kang mengapa istri dan putrinya dibunuh. Kang yang sadar bahwa yang menghubunginya adalah Bayan pun menantang Bai untuk mengikutinya jika ingin tahu lebih lanjut. Kang lalu memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Bai, namun di sini Bai dapat dengan mudah membantai seluruh anak buah Kang. Why my family? Setelah selesai melumpuhkan anak buah Kang, Bai kemudian mengejar Kang, akan tetapi Kang menggunakan senjata menembak ke arahnya. Bayi yang merupakan mantan seorang veteran pun dapat membalikkan keadaan, menyerang Kang. Kang di sini mengaku bahwa dirinya hanya disuruh oleh bosnya bernama Hao. Pada awalnya, Kang tidak mau memberikan informasi, namun dengan sedikit kekerasan, Kang pun memberitahu informasi bahwa ia hanya mengenal supir bosnya yang biasa mengantar Putri Hao di sekolah SMP Jati. Singkat cerita, Bai sudah tiba di sekolah SMP Jati, diperlihatkan seorang supir bernama Jeng Wu yang sedang menunggu untuk menjemput putri Hao bernama He Ting. Ketika Ting ingin masuk ke dalam mobil, Bai dengan sengaja menyenggol Ting dan tanpa disadari mereka, Bai ternyata sudah diam-diam memasukkan alat pelacak ke dalam tas milik Ting I'm sorry. Are you? Sepulang di rumah, Ting pun disambut oleh ibu tirinya bernama Luping, sedangkan ayahnya bernama Hao. Hau di sini lalu menegur Ting sebelum makan untuk segera pergi ganti pakaian karena seragam sekolahnya penuh dengan cat berantakan. Di sisi lain, Bayan berbekal alat pelacakan sebelumnya menyadap pembicaraan Luping dengan Hau mengenai perusahaan Hau yang sedang dalam masalah karena pihak kepolisian menemukan adanya narkoboy saat pengiriman barang milik perusahaan Hau. Dijelaskan saat ini narkoboy tersebut beredar begitu banyak di daerah sekolah Jati dan kemungkinan ada karyawan orang dalam yang Bekerja sama dengan Bandar Narkoboy, mendengar penjelasan Luping, Cheng Wu merasa sedikit tersinggung karena dalam keamanan perusahaan, dirinya lah yang bertanggung jawab. Hao pun meminta looping untuk membereskan semua masalah perusahaan tersebut. Hao kemudian bertanya kepada Ting tentang apa yang terjadi dengannya saat di sekolah, karena sebelumnya seragam sekolah Ting penuh berantakan. Chat diperlihatkan sedikit flashback, ternyata Ting dibully oleh teman sekolah saat sedang menggambar. Namun di sini, Ting tidak bercerita yang sebenarnya kepada ayahnya, sehingga ayahnya marah karena kepala sekolah sudah menghubungi Hao. mengenai Ting yang sudah mengancam kepala sekolah, dan Pak Kepala Sekolah pun menjadi takut jika jika akan menarik pendanaan sekolah ting kemudian berkata bahwa mereka semua yang duluan membulinya ting pun dibuat cukup sedih karena ayahnya hao hanya mementingkan bisnisnya Ting juga berkata bahwa ayahnya selama ini tidak pernah bertanya alasan mengapa Ting berkelahi di sekolah dan ayahnya juga melupakan janjinya untuk bersama Ting ke kuil untuk mendoakan ibunya. Hao kemudian meminta Luping memesan tiket besok pagi untuk pulang ke negara asal untuk menemui ibunya Ting. Kembali ke Bai yang masih memendam amarah ingin menghabisi Hao, sembari mengingat kecelakaan kematian istri dan putrinya. Sin kemudian berpindah ke seorang wanita psikopat yang datang memeriksa narkoboy senilai 20 juta yuan, namun semua narkoboynya tidak ada, Kang menjelaskan, kalau narkoboynya telah disita semua oleh pihak kepolisian, yang kemungkinan Bayan yang telah menghubungi pihak kepolisian mendengar hal tersebut. Ketua mereka, yaitu Long Tai, cukup marah dan langsung menghajarnya. Pada akhirnya, Kang dan semua anak buahnya tewas dihabisi oleh wanita psikopat, Suruhan Long Tai. Keesokan harinya, Ting dan Hao ingin pergi menuju bandara untuk pulang ke negaranya. Ketika Ting ingin memasuki mobil, Ting memilih naik mobil dengan anak buahnya ketimbang bersama ayahnya karena Ting masih kecewa dengan Hao. Ceng Wu lalu menasihati Ting bahwa sebenarnya Hao begitu peduli dengannya karena sejak kecil Ting kekurangan kasih sayang dari seorang ibu. Namun Ting tidak menghiraukan perkataan Ceng Wu dan memilih untuk scroll TikTok. Ting melihat di TikTok tentang Bai An yang sedang viral menjadi buronan pihak kepolisian. Di sisi lain, Bai An sudah menyusun rencana perjalanan dari hutan ke bandara Thailand, yang di mana jalan tersebut sudah dipasang jebakan bom oleh Bai An. Saat ini, Bai sedang menunggu di mobil di dalam hutan sambil memantau GPS lokasi perjalanan Ting sembari memegang remote peledak. Di tengah perjalanan terlihat beberapa orang sedang ribut karena mobil jeep menabrak truk pengangkut buah. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba orang tersebut menyerang Cheng Wu dan lainnya. Beberapa orang tersebut berpura-pura ribut dan sudah menunggu kedatangan Hao dan lainnya. Ternyata mereka semua adalah gangster anak buah suruhan Tai Long. Di sini Hao dan Cheng Wu berusaha memundurkan mobilnya ke belakang, namun usaha mereka gagal karena arah belakang sudah dihalang menggunakan bulldozer oleh Long Tai. Cheng Wu yang tampak kesulitan karena menghadapi begitu banyak anak buah dari Long Tai, maka dari itu anak buah lainnya berhasil menculik Hao. <tik> Sementara itu, Bai An yang mendengar suara tembakan langsung bergegas menancap mobil menuju asal suara tembakan tersebut. Cheng Wu lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Ting, sedangkan dirinya mengejar mobil truk untuk berusaha menyelamatkan Hao. Ketika Cheng Wu membuka bak mobil truk, sudah ada beberapa anak buah Tai Long dan wanita psikopat yang menunggunya, dan pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Pada akhirnya, Cheng Wu gagal menyelamatkan Hao karena wanita psikopat tersebut berhasil menendang Cheng Wu keluar dari truk. Di sisi lain, anak buah Cheng Wu berusaha mengamankan Ting dari kejaran anak buah Long Tai. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Bai An datang dengan mobilnya langsung menabrak para anak buah Long Tai karena kehilangan jejak Hao, Bai pun langsung membantai para anak buah Long Tai. Di sini Bai merasa kasihan melihat Ting yang dikejar begitu banyak anak buah Long Tai, sehingga dirinya memutuskan untuk menyelamatkan Ting dari kejaran para anak buah Long Tai diperlihatkan para anak buah longtai yang terus membuntuti bai dan ting akan tetapi sejak awal bai sudah memasang jebakan bom sehingga ketika para anak buah berusaha mengejarnya lebih dekat bai langsung menekan tombol remote peledaknya seketika para anak buah tersebut pun tewas kemudian beralih pada berita di TV yang menyiarkan tentang para masyarakat yang melakukan demo menolak adanya narkoboy di Jati. Dan salah satu anggota Kongres menyampaikan visinya di TV bahwa cara agar narkoboy tersebut musnah adalah dengan cara membasmi kelompok narkoboy. Terutama kelompok kejahatan tersebut dipimpin oleh bos bernama Clay. Singkat cerita, saat ini bapak kongres tersebut kini sudah ditangkap oleh Clay, beserta keluarganya. Clay yang merasa tersinggung menyuruh anak buahnya menghajar bapak kongres tersebut hingga babak belur dan menyuruhnya untuk menggunakan narkoboy. Karena tidak menghiraukannya tanpa basa-basi, Clay langsung menghabisi istri dari bapak kongres tersebut. Di sini, Clay membuat permainan jika bapak kongres tersebut hanya dapat memilih salah satu anaknya dengan cara menembakkan senjata ke anaknya, atau keduanya akan mati. Pada akhirnya Bapak Kongres tersebut pun tewas dihabisi Clay. Lama kemudian, anak buah Clay membawa Hao ke hadapan Clay. Clay berkata bahwa mengenai narkoboy sebelumnya senilai 20 juta yuan, ia bersedia menghapusnya, asalkan Hao mau menandatangani penyerahan perusahaan logistiknya di Jati. Namun Hao tidak mau menandatangani nya, meskipun jika Clay menghabisinya. Akan tetapi Clay berkata bahwa jika Hao mati, maka perusahaan tersebut tidak akan berarti baginya. <tuh> Maka dari itu, Clay mengancam akan mencelakai putrinya. Hao kembali ke bayaan yang sedang mengobati luka-lukanya. Di sini, Ting sadar bahwa Bai merupakan buronan yang ia lihat di TikTok. Ting mengatakan bahwa Bai telah menghabisi istri dan putrinya. Perkataan Ting pun membuat Bai cukup marah. Bai mengatakan bahwa ayahnya lah yang telah menghabisi keluarganya. Bai, bisa You already... Namun Ting tidak percaya dengan semua itu karena ayahnya tidak mungkin terlibat dalam kematian keluarga Bai. Bai pun menyuruh Ting pergi saja dari hadapannya. Singkat cerita, Ting lalu menelepon Luping untuk memberitahu keberadaannya saat ini. Tak lama kemudian ada polisi setempat yang sedang lewat. Ting kemudian meminta tolong pada polisi tersebut. Di saat yang sama ada polisi lain dari pusat yang datang mencari putri Hao ingin melaporkan keberadaannya. Tiba-tiba ia langsung dihabisi oleh polisi tersebut. <tis> Ternyata polisi tersebut adalah polisi gadungan yang ingin mengincar Ting karena Ting dihargai 1 juta dolar di situs gelap. Beruntung dari tadi Bayan sudah mengikutinya, sehingga polisi gadungan tersebut dapat dilumpuhkan oleh Bayan dengan mudah. Ting kemudian curiga dengan Jeng Wu dan Luping karena hanya mereka lain mengetahui rute lokasinya saat ingin menuju bandara. Ting lalu mengajak Bai An untuk bekerja sama mencari ayahnya. Karena Ting yakin kalau ayahnya bukanlah pelaku yang telah menghabisi keluarga Bai An. Terlebih lagi, Bai An adalah orang baik yang tidak mungkin akan menghabisi orang yang tidak bersalah. Di sisi lain, Jeng Wu akhirnya sampai di lokasi Ting yang sebelumnya ditangkap polisi. Namun anehnya polisi tersebut sudah dalam kondisi tewas tertembak. Padahal sebelumnya Bai An hanya menghajar hingga pingsan. Sedangkan saat menghubungi Luping, ia mengaku sedang ingin menjemput Ding. Singkat cerita, keesokan harinya, heting dan Bayan mendatangi karyawan gudang logistik Hao yang mengenali seseorang yang tahu lokasi keberadaan Hao. Ting berniat menemui mereka untuk mengorek informasi karena mereka pasti mengenali dirinya. Setiba di dalam, Bayan dari luar sudah melumpuhkan para penjaga. Bayan dan Ting pada akhirnya berhasil mendapatkan informasi mengenai mantan karyawan Hao yang dipecat. Karena pernah menyelundupkan narkoboy dan Ting yakin mantan karyawan tersebut mengetahui lokasi Hao. No. Di tengah perjalanan, Bai An teringat masa lalunya ketika bersama putrinya. Karena perkataan yang Ting ucapkan sama dengan putrinya dulu, Bai An pun semakin ingin tahu dalang dibalik dari keluarganya tewas. Nah. Singkat cerita, setiba di markas para preman, Ting berniat ingin masuk ke dalam markas tersebut sendiri untuk bertemu dengan mantan karyawan Hao, yang merupakan pengedar narkoboy. Bayan melarang Ting untuk masuk ke dalam karena di dalam cukup berbahaya. Akan tetapi, Ting meminta Bayan untuk mengawasinya menggunakan alat GPS. Ting kemudian berterus terang kepada Lang bahwa dirinya akan memberinya 2 juta dolar jika dirinya bersedia membantu menyelamatkan ayahnya. Namun Lang menolak mentah-mentah karena ayahnya telah memecatnya dan memenjarakan dirinya. Serta orang yang menculik Hao adalah Clay yang merupakan bos gembong narkoboy terbesar. Di sisi lain, Long Tai yang sedang menginterogasi rekan kerja lama Bai An mendapatkan SMS dari Lang yang memberitahu informasi keberadaan Ting. Sementara itu, Bai An di luar yang mendapati alat pelacaknya tidak tersambung sinyal pun bergegas masuk ke dalam menyelamatkan Ting. Don't bite, okay? Selesai melumpuhkan beberapa anak buah Lang, Bai An lalu menginterogasi Lang, dijelaskan bahwa Hao saat ini ditahan di Hotel Lama Jiati yang dijaga begitu banyak anak buah Long Tai. Tak lama kemudian, para anak buah Lang lainnya datang sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah aksi kejar-kejaran mereka, wanita psikopat sebelumnya datang membantai satu persatu anak buah Lang. Setelah itu pertarungan di antara mereka pun dimulai. Di sini Bai An tampak terluka cukup parah, namun pada akhirnya Bai An dapat berhasil menumbangkan wanita psikopat tersebut di saat yang sama Jeng Wu datang ingin menyelamatkan He Ting. akan tetapi Ting masih tampak ragu untuk ikut dengan Jeng Wu, sehingga dirinya memutuskan kabur bersama Bai An. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Diperliarkan Ting yang membawa Bai An ke dokter hewan. Pada awalnya dokter hewan tersebut menolak untuk membantu Bai An karena dirinya hanya seorang dokter hewan, bukan dokter umum. Akan tetapi karena diancam dengan todongan senjata oleh He Ting, dokter hewan tersebut pun membantu menjahit luka Bai An. Setelah selesai menjahit lukanya, Hating kemudian membawa Bayan ke motel lama Jati. Di sana, Hating berpura-pura menjadi anak dan ayah, namun resepsionis ini tahu dan melaporkan keatasannya, yaitu paman Jiu. Mereka lalu beristirahat sejenak di kamar. Namun tak lama kemudian, tangan kanan Clay bernama Jiu ini datang dengan pasukannya. Bayan yang dalam kondisi terluka pun terpaksa harus menghadapi para anak buah Clay. Selesai membantai para anak buah Clay, Bai An kedatangan wanita psikopat sebelumnya yang ingin balas dendam kepadanya. Beruntung ketika Bai An ingin dihabisi oleh wanita psikopat tersebut, jengwu Wu datang tepat waktu dan langsung menghabisi wanita psikopat tersebut. Saat pingsan, Bai An teringat keluarganya yang dihabisi oleh seseorang di masa lalu. Ketika sudah siuman, Bai An langsung menyerang Jing Wu, namun dihentikan oleh He Ting. Bai An lalu bertanya bagaimana Jing Wu dapat mengetahui lokasi mereka berdua. Jing Wu menjelaskan bahwa ketika mereka di motel, kabar mereka sudah tersebar di mana-mana. Pada awalnya, Bai An ingin lanjut mencari Ying Hao, akan tetapi Ting menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu, karena Bai An masih terluka dan di sana juga berbahaya. Jeng Wu berkata akan membantu menyelidiki kasus mendiang keluarga Bai An. namun Bai An marah karena keluarganya dibunuh dan menuduh Ying Hao adalah pembunuhnya. Mendengar itu, Jeng Wu marah ingin menembaknya, akan tetapi, Ting memohon kepada Jengu untuk tidak menghabisinya. Kemudian, Jengu menyuruh Bayan pergi. Akan tetapi, saat Bayan ingin pergi, dipukul Jengwu agar pingsan. Tak lama kemudian, Luping datang. Jengu memberitahu keberadaan Hao saat ini bersama dengan Clay. Ting kemudian berkata bahwa dalam perusahaan, kemungkinan ada orang dalam yang berkhianat yang membantu dalam aksi penyelundupan narkoboy, dan keluarga Bayan dihabisi karena memiliki bukti penyelundupan tersebut. Mendengar itu. Luping mengkode asil untuk menodong Jingwu dan membantu Heting dan Luping ke tempat Clay. Lalu di saat Jingwu terpojok, Bai An sudah bangun dan menyelamatkannya. Di sisi lain, Clay masih memaksa Hao untuk bekerja sama, tetapi Hao bersikeras menolaknya. Hingga akhirnya, di dibawa ke hadapan Clay sebagai ancaman. Pada akhirnya, Hao pun menandatangani kontrak kerjasama dengan Clay. Setelah itu, Long Tai memberitahu Clay bahwa Bai An, bukan orang sembarangan yang selama ini melindungi Heting. Akan tetapi, Clay memarahi Long Tai yang membuatnya tersinggung. Tanpa basa-basi, Long Tai pun langsung menghabisi Clay. Di sisi lain, Jing Wu dan Bai An menerobos markas Clay. Kemudian terjadilah saling baku tembak. melihat banyak anak buah yang menghampirinya, Jing Wu pun segera meledakkan mobilnya, kemudian Bai An dari sisi atas membantai para anak buah Clay. Selesai melumpuhkan beberapa anak buah Clay, Bai An bergegas masuk ke dalam markas Longtai, sementara itu Jing Wu harus melawan anak buah Longtai. dan pada akhirnya Jing Wu berhasil menghabisinya. Kembali ke Bai'an yang sudah ditunggu oleh Long Tai, Long Tai kemudian memberikan senjata kepada Bai'an untuk menghabisi Hao. Akan tetapi Bai'an langsung membuang senjata karena ia sadar senjata tersebut tidak ada peluru. Long Tai yang tertarik dengan Bai'an mengajaknya ikut bergabung, namun ditolak langsung oleh Bai'an. Di sela pembicaraan mereka, pengawal Long Tai lalu menyerang dan Bai'an dapat membalikan keadaan menghabisi para anak buahnya. Long Tai yang kesal dengan bayaan pun langsung menendangnya dan pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Di sini Bayan tampak kesulitan melawan Long tai karena lukanya belum sepenuhnya pulih. Terungkap fakta mengejutkan, ternyata selama ini dalang dibalik kematian keluarga Bayan adalah Long Tai. Mendengar hal tersebut, Bai An lalu mengambil tongkat dan memukul Long Tai. Akan tetapi, Long Tai berhasil mengambil tongkat itu dan memukul Bai An hingga pingsan. Di saat Long Tai ingin menghabisi Bai An, Jing Wu menggagalkannya. Akan tetapi, Long Tai dapat melumpuhkannya. Setelah itu, Bai An sadar kembali dan menyerang Long Tai. Setelah menjatuhkan Long Tai, Hao dan Ting segera membawa pergi Bai An. Namun Long Tai dari belakang bangkit menyerang dan menyandra He Ting. He Ting yang ingat dengan ajaran Bai An pun menendang Long Tai dan Bai An langsung mengerahkan seluruh tenaganya langsung menghajar Long Tai hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, How dan Hating kemudian berterima kasih kepada Bayan karena sudah membantu mereka dan pamit pergi dari sana. An kemudian menghampiri Luping yang ternyata adalah pengkhianat sebenarnya yang sejak awal telah memanfaatkan Jingwu agar dapat mengetahui lokasi keberadaan Hating dan menghabisi polisi gadungan juga merupakan ulahnya serta pura-pura tertangkap juga termasuk rencananya. Akan tetapi sebelumnya Bayan saat sadar dari pingsan ia tidak sengaja melihat anak buah lainnya hanya berpura-pura menangkap Luping. Selain itu, ide yang membuat keluarga Bayan tewas juga merupakan ide Luping karena rencana dalam menguasai perusahaan He terhalang oleh istri Bayan. Setelah itu, Bayan memberikan waktu semenit sebelum tempat itu terbakar dan hal itu membuat Luping merasa takut dan mengakui kesalahannya serta memohon agar dirinya tidak dihabisi. Setelah itu, Bayan menaruh alat pelacak lalu pergi dari sana. Di lain tempat, Hao yang mendengar permintaan maaf dari Luping pun mematikan ponselnya. Sementara itu gas yang dibuat oleh Bayan ternyata tidak meledak dan di akhir film Bayan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan Luping beserta anak buah lainnya pun diringkus oleh polisi. Oke sekian dulu untuk videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa memberikan tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.